Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini pengakuan Raja Petra Kamarudin, penulis blog pelarian kontroversi yang paling pengecut kata netizen. Ini adalah pendedahan beliau. Akhirnya beliau tak tahan lagi, dikecam habis-habisan oleh penyokong beliau sendiri dan juga para uh, hater beliau. Akhirnya tampil mengakui. Bahwa ini punca langkah Dubai gagal, dan paling mengejutkan kita, dia mengakui bahwa. Anwar terlalu kuat untuk ditumbangkan. Ah, netizen kata itulah, padan muka Raja Petra," kata mereka. "Cuba-cuba menumbangkan kerajaan dari kejauhan dengan penyataan-penyataan beliau yang penuh dengan kontroversi, dan pastilah tidak disukai oleh rakyat Malaysia kerana beliau senang-senang berada di England. Kita pula yang susah-susah menangani masalah yang ditimbulkannya," kata mereka. "Padan mukalah sehingga mengaku." ...Anwar Ibrahim terlalu kuat dan langkah Dubai gagal kerana ini. Penulis blog kontroversi dalam pelarian Raja Petra Kamarudin tampil... ...menegaskan, mengakui bahwa pentadbiran kerajaan perpaduan... ...yang diterajui Datu Sri Anwar Ibrahim terlalu kuat untuk dijatuhkan. Dia juga berulang kali berkata langkah Dubai yang digerakkan pihak pembangkang... ...bagi menjatuhkan kerajaan Madani sebagai gagal... Kata beliau Anar Anwar tidak boleh dijatuhkan. Langkah Dubai gagal walaupun mereka kata dah ada angka dikatakan 120 ahli parlimen menyokong akan bertambah naik lagi lebih daripada 120. Akhirnya satu pun tak ada tinggal yang apa angin dan impian Mat Langkah Dubai memang ada tetapi gagal kata Raja Petra Kamarudin. Usaha untuk menjatuhkan Anwar tidak berjaya. Natizen mula mengecam, natizen mula menyerang Raja Petra. Mereka kata itulah kenyataan-kenyataan uh, Raja Petra pada waktu ini, sekarang ini lebih kepada menyenangkan hati sendiri, menyenangkan para penyokong beliau. Para pentak subraja Petra dan hanya mau menyenangkan telinga mereka, mau dengar yang baik-baik saja. Dan tahu itu pembohongan. Coba cipta pula alasan. Alasan untuk apa? Menyenangkan diri sendiri, menyedapkan rasa, dan untuk mengelakkan diri rasa bersalah dan diri rasa tertipu ditipu dan dipurbodohkan. Langkah Dubai memang ada, kata Raja Petra, tapi gagal. Usaha untuk menjatuhkan Anwar tidak berjaya. Aa, jadi kalau begitu, sebelum ini dah kata tambah lagi, tambah lagi, sokongan dah tambah, dah tambah, dah tambah, tinggal tunggu naik, nak angkat sumpah lah, nak jumpa agung lah, dan sebagainya. Itu semua hanya pembohongan. Memang ada usaha menjatuhkan, tetapi tidak berjaya, kata uh, Raja Petra menerusi rakaman video yang tular di media sosial. Pengakuan Raja Petra itu selepas pengumuman Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin pada 15 Januari yang akan memanggil Raja Petra dan beberapa lagi individu apa dan muka Raja Petra supaya dipanggil oleh PRM. Kita mau sebenarnya Raja Petra pulang ke Malaysia, bantulah negara ini maju kalau benar Anda nak bantu negara ini maju. Jangan hanya berada di pelarian Berani bencana berani, berani menyalak di tempat lain, tapi tidak pula berani menyalak di tempat sendiri. Mereka ini mau dipanggil oleh SPRM atau uh, maaf PDRM untuk dirakam keterangan berhubung langkah Dubai. Menegaskan lebih lanjut lagi, Raja Petra Kamarudin yang merupakan penulis blog pelarian berkata, Blok pembangkang dalam keadaan lemah tanpa sokongan mencukupi untuk menumbangkan kerajaan pimpinan Anwar akhirnya mengaku juga dia ini kan. Ini membuktikan Anwar kuat, pembangkang pula lemah katanya. Dah mula buat uten apabila polis mahu menangkap dan mahu membuat siasatan terhadap beliau. Kata Raja Petra Anwar tidak dalam bahaya. <laughs> ini lucunya kan, Anwar tidak dalam bahaya kata beliau. Kedudukan Anwar tidak terancam. Pembangkang lemah dan tidak ada sokongan. Aduh, kesian juga. Berpaksa um, membuat pusingan Newton terbesar di muka bumi. Mengakui pula bahwa Anwar tidak dalam bahaya. Sebelum ini bersungguh-sungguh mengatakan Anwar dalam bahaya dan bakal tumbang. Siap dengan tarik-tariknya lagi. Kali ini pula mengaku lain pula. Netizen kata, ah, nah, dah kena ludah sendiri kata mereka. Apalagi... Uh, netizen juga menulis sebagai uh, perangkap jerat kena leher sendiri. Uh, merujuk kepada U-turn yang dibuat oleh Raja Petra Kamarudin. Raja pada sidang media 15 Januari lalu berkata, Raja Petra yang berada di London bukan saja diperlukan dalam kes langkah Dubai. Malah, terdapat beberapa kertas catatan polis turut pernah dibuka ke atas Raja Petra sebelum ini. Ha. Jadi, adakah... Ketua Polis Negara Malaysia sekarang yaitu Raja Rudin, adalah hero Malaysia yang boleh membawa pulang Raja Petra Kamarudin dan kalau Raja Petra Kamarudin dah pulang ke Malaysia persoalan kita masih beranikah dia lantang bercakap seperti sekarang ini di Malaysia sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi bye bye Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Baru-baru ini, anak-anak dan isteri Daim Zainuddin disiasat SPRM dan juga telah menyatakan apa yang mereka rasa di dada. Isteri Daim Zainuddin nyatakan bahawa Daim Zainuddin disiasat kerana kekayaan dan harta yang beliau miliki. Namun demikian, hari ini dilaporkan. Dokumen mendedahkan isteri dan anak-anak Daim Zainuddin warisi ratusan juta di luar pesisir. Ketika SPRM menyiasat bekas menteri kewangan Tun Daim Zainuddin, satu dokumen yang bocor mendedahkan bahawa keluarga Daim Zainuddin adalah pemilik satu lagi aset pegangan amanah luar pesisir tersembunyi yang nilainya ratusan juta ringgit. Dokumen yang diperoleh kesentium kewartawanan penyiasatan ICIJ dan dikongsi dengan Malaysia kini menunjukkan badan amanah yang ditubuhkan atas nama isteri bekas Menteri Kewangan itu iaitu Naimah Khalid dan dua anak lelakinya Muhammad Amir Zainuddin dan Muhammad Amin Zainuddin. Isteri dan anak kepada tokoh konglomerat terkenal itu, yaitu Tun Daim Zainuddin itu, dipanggil hadir ke ibu pejabat, poli, ibu pejabat SPRM untuk memberikan keterangan pada minggu lalu. Selasa lepas, empat individu berkaitan dengan Daim turut dipanggil memberikan keterangan. Daim yang sepatutnya diambil keterangan sebelum didakwa beberapa hari lalu, didakwa mengelakkan diri dengan alasan sakit dan dimasukkan memasukkan uh, dimasukkan ke sebuah hospital. Daim turut memfailkan saman kepada SPRM bagi membantah siasatan badan pencegah rasuah itu terhadap dirinya. Sebelum ini, Daim yang juga bekas Menteri Kewangan merupakan antara yang disiasat SPRM berkait transaksi korporat bernilai RM2.3 bilion pada November 1997 yang membabitkan Renong Berhad dan United Engineers Malaysia Berhad UEM dua entiti yang juga bekas tonggak perniagaan dikaitkan dengan AMNO ketika parti itu mentakbir negara. Siasatan ke atas daim juga dijalankan SPRM, susulan pendedahan berhubung kekayaannya dalam kertas Pandora. Dalam pendedahan itu, syarikat dan firma pemegang amanah yang dimiliki oleh anak-anak, istri atau rakan perniagaan daim bersama-sama memegang aset bernilai sekurang-kurangnya 141 juta ringgit. Bulan lalu, SPRM turut menyita bangunan Menara Ilham di Jalan Binjai di ibu negara yang dikatakan milik keluarga Daim. Daim juga mendakwa beliau mempunyai kekayaan yang lebih banyak lagi jika tidak menyertai politik dan memegang jawatan dalam kerajaan. pendedahan daim itu cukup mengejutkan kita karena kata beliau kalau beliau masih lagi uh, berniaga dan tidak menyertai politik beliau mempunyai aset uh, cair yang lebih banyak lagi namun dengan pendedahan luar biasa ini dipetik daripada harapan Delhi, dokumen dedahkan istri dan anak-anak daim warisi ratusan juta di luar pesisir dokumen yang bocor Yang mengejutkan kita semua bahawa ada saat mereka keluarga Daim Zainuddin adalah pemilik satu lagi aset pegangan amanah luar pesisir tersembunyi yang nilainya ratusan juta ringgit. Ada netizen kata bukan tentang kekayaan mereka yang salah tetapi tentang berapa banyak yang tersembunyi yang mungkin tidak dikenakan cukai. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye.